Hai hai sport lovers, jumpa lagi di Our Sport Channel. Di video kali ini saya akan mengabarkan berita seputar Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia. Pada hari pertama gelaran Piala Dunia berlangsung di dua grup, yaitu grup A dan grup B. Dari grup A, Panama U17 kalah dari Maroko U17 dengan skor 0-2. Di partai lainnya, Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh tim tamu Ekuador. Sementara itu, dari grup B, Timnas Mali U17 berhasil mencukur Uzbekistan dengan skor 3-0. Sementara itu, laga lainnya, tim nasional Spanyol menang 2-0 atas Kanada U17. Adapun berdasarkan hasil tersebut, dari grup A, Maroko U17 memimpin klasemen dengan 3 poin, diikuti Ekuador 1 poin, Indonesia 1 poin, dan Panama 0 poin. Dari grup B, Timnas Mali memimpin dengan 3 poin, diikuti Spanyol 3 poin, lalu Kanada dan Uzbekistan dengan 0 poin di peringkat ketiga dan keempat. Sementara itu, untuk daftar top skor, Mamadou Doumbia dari Mali memimpin dengan torehan hat-tricknya di pertandingan pertama dengan 3 gol, diikuti Ayman Ennayer dari Maroko, Arkan Kaka Indonesia, Alan Obando Ekuador, dan Maguyu dari Spanyol dengan masing-masing 1 gol. Oke, itulah update dari Piala Dunia U17 pada hari pertama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.